Welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini sesuai judul, gue bakal bikin konten make up lagi. So ya, make upnya sih nggak punya konsep, tapi di sini kayak make up plus curwow lagi, kembali lagi ke make up plus curwow. Yang dimana di sini gue bakal nyeritain tentang kayak, ini sebenarnya gue nggak mau ngejatuhin, enggak. Itu kayak gimana sih? Gak ngerti nih gue. Ya pokoknya gue pengen nyeritain tentang kayak ada ya kayak perempuan-perempuan caper gitu kan ya, tau lah ya. Jadi ntar gue bakalan ceritain, ini bukan pengalaman gue tapi gue pernah dapet, apa sih namanya, ya gitu dah. Ya udah, pokoknya sekarang gue pakai kerudung biasa dulu karena mau make up, takutnya kotor kan. Jadi ntar kalau make upnya udah jadi baru gue ganti kerudung. Nah sekarang di sini gue pengen nyeritain kayak ya udah gimana sih. Misal, aduh dah, kita pakai foundation dulu. Ini gue dari Makeover yang size-nya itu 04. Kita pakai secukupnya aja ya kan. Nah, jadi ceritanya, kalian pernah nggak sih nemuin? Ini bukan kayak cewek yang caper ke doi atau kayak ya udah namanya cewek kan bisa caper tuh, bisa ke doi, bisa ke orang lain, bisa caper ke guru. Yang penting kayak enak gak sih lu ngeliat cewek-cewek yang caper gitu. Maksudnya tuh kayak, udah bentar gue ngeblend dulu ya. Jadi tuh kayak, gue kayaknya masih kayak diputan, kayak pelit banget kesannya sih. Iya gue tuh gak suka banget sama cewek-cewek caper gitu kan. Even cewek caper ke diri kita atau caper ke guru atau caper ke teman kita sendiri, banyak kan gitu. Jadi gue paling gak suka kita ngebahas yang cewek caper ke doi kita aja dulu gitu ya. Misalkan ya, misalkan contoh kecilnya nih, kita lagi sama doi gitu kan, terus ketemu nih sama teman kita, sama teman cewek gitu, kayak nemenin misalkan mau ketemu bentar atau main bentar, terus kita ngajak BF gitu, kita ngajak BF kita gitu kan. BF bukan best friend, boyfriend gitu ya. Nah kita ngajak nih kan, kita ngajak, terus kita kan kadang ya udah emang teman gue mungkin dia mau akrab kali ya sama BF kita gitu. Tiba-tiba saking kita friendly-nya kali ya, saking berpikir positif banget ke teman kita ini, si cewek ini, sampai nggak sadar kalau dia sebenarnya lagi caper gitu. Kayak apa ya, entah yang gerak-geriknya tiba-tiba jadi so imut depan doi gitu kan, lagi kayak so tutur bahasanya dijaga banget, gaya bicaranya dijaga banget, terus sampai kayak pernah, mungkin kalian pernah ngalamin juga itu, kayak lagi ngomongin make up gitu kan, terus habis itu kita ngebahas make up lah gitu. Tiba-tiba sih my best friend atau my temen lu ini ya pokoknya temen lu ini ucuk-ucuk ngomong tuh tiba-tiba, katanya, oh lu make up ya wah, oh misal oh lu make up, kok lu pakai ini, kok bisa sih pakai ini, kok bisa sih pakai alis, kok bisa sih pakai lipstick gitu misal ya. Terus dia ngomong tuh si temen lu depan doi lu ngomong, ih gua mah nggak bisa pakai ini, gua mah nggak bisa make up, ajarin dong, itu buat apa sih, ini apa sih gitu. Jadi tuh temen lu kayak pengen dipandang natural banget sama sang doi gitu kan, sang doi lu gitu. Udah sampai kayak gitu gua paling benci banget, kayak kenapa harus depan doi itu, kenapa nggak kita aja kalau lagi main ngomong gitu, kenapa harus ada cowok gitu. Gue kesel kan. Terus kalau yang misalkan dia caper ke guru, cewek-cewek yang caper ke guru gitu, apalagi kalau jangan dulu dah, jangan ke guru dulu dah, kalau misalkan caper ke temen cowok kita, ke temen cowok ya, ke temen cowok bukan doi, tiba-tiba kita lagi ngajak dia nih, misalkan ngajak main, ayo temenin gue main sama ini bentar, atau enggak kita ketemu sama temen gue nih cowok bentar gitu kan, kalau enggak mau COD lah sama cowok gitu kan. Ini cewek capernya tuh
Ntar, gue pakai pensil alis dulu. Ini gue dari apa ini? Dari Perfect Brow Pencil. Dari apa sih? Ya itulah, pokoknya kayak gini nih. Ini gue baru sih, jadi kita cobain aja kali ya. Ini warna coklat. Pernah nggak kalian nemuin temen kalian caper ke temen kalian? Sebenarnya temen cewek kalian caper ke temen cowok kalian gitu. Gue sih sering. Sok-sok malu-malu. Sok-sok ya gitu lagi, jaga attitude. Ya anjir lu ngapain lu, padahal kalau misalnya sama kita sama gue doang gak ada teman-teman cowok gue itu kayak ya udah emang semua bahasa diomongin gitu. Ini malah kayak pas ketemu temen cowok gue kok jadi kayak so cantik mbaknya, kayak malu-malu kayak gitulah ya. Gak suka juga teman cewek kalian ngomong depan teman-teman cowok kalian tuh ngomong kayak ih enggak tahu, ini kan cowok juga kayak gini ya, gini-gini kayak seakan-akan dia di pihak si cowok temen lo gitu, biar dipandang anjir nih cewek gitu. Nah gue mau sering yang kayak gitu. Oh bahkan juga yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan main, makanya jangan terlalu sering main ngajak doi. Takutnya lu main sama temen lu ngajak doi lu, kok doi itu tidak lama beda gitu. Kan ada cewek yang datang gitu. Jadi kayak udah tahu nih dia punya doi, doinya temen lu udah tahu, masih aja caper iming-iming pertamanya nanya misalkan eh lu lagi sama ini enggak, gue pengen main nih sama doi lu sama cewek lu gitu, padahal mah emang mau ngechat cowoknya ya gitu. Malah malah suka kayak gitu lah ya, gue sering aja nemuin. Oke, untuk alis udah jadi. Sekarang aku pengen ke eyeshadow dulu. Ya gitu, ntar tiba-tiba kayak kesannya ditipu. Padahal kitanya juga salah. Gitu guys. Udah pakai eyeshadow. Nih, eyeshadow-nya kayak gini. Terus habis itu kita pakai eyeliner dulu. Oke okay guys, untuk eyelinernya udah selesai. Sekarang aku pengen ke maskara dulu. Ini dari Essence biasa, masih maskara andalan ya kan. Oke, untuk maskaranya udah selesai. Sekarang aku pengen ke blush on. Ya pokoknya ceritanya kayak gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Apalagi yang kalau capernya itu kelihatan banget, kayak malah bikin enak gak sih kayak. Udah. Tapi lebih enak sih sebenarnya kalau cewek-cewek caper di frontalin biar malu gitu. Kayak kurang perhatian banget anjir, nyari perhatian apalagi ke doi gitu kan ya. Doi kita kalau enggak ke guru pinter banget tuh kalau caper ke guru. Oke, habis itu terakhir kita pakai gue pengen pakai lip cream ini dari pertama Hanasui. Gue ngombre dulu. Oke, ini masih warna kayak bibir gitu. Terus yang kedua pakai lip cream dari OMG. Ini juga warna bibir tapi kayaknya nggak terlalu pucat. Ya kan? Gini. Terus habis itu baru terakhir kita pakai dari Madame G. Ini kayak glossy-nya gitu sih. Udah kayak gini hasilnya. Gini.
untuk eyeshadow untuk bagian mata, lipstick, blush on. Oke, jadi gue pengen ganti kerudung dulu. Cara. Nah, ini gue udah ganti jilbab. Ini sebenarnya simple banget sih jilbabnya, cuman ya udah, emang kayak gini aja gitu. Kena kipas, jadi ya udah. Oke guys, gini aja hasil make up plus curo-curo dari gue. So kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dadah.